Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tutorial cara simulasi tes PPDB MAN 1 Pekanbaru. Nah, di sini kita menggunakan laptop, boleh menggunakan komputer atau HP atau tablet. Di sini saya menggunakan laptop untuk simulasi. Oke, yang pertama, langkah yang pertama kita harus membuka dulu browsernya. Ya, browsernya boleh pakai Mozilla atau Chrome. Ya, di sini saya gunakan Chrome saja karena saya sudah familiar. Setelah itu kita masukkan di sini alamat IP daripada aplikasi CBT. Nah, ini alamatnya ya, 103.68.1.236/CBT. Enter. Oke, nah di sini kita masuk di dashboardnya. Yang pertama kita harus masukkan username dan password, dan mata pelajarannya kita ambil di sini. Mata pelajarannya atau tesnya ini adalah tes PPDB 1 ya. Tes PPDB 1, klik tes PPDB 1. Di sini gunakan username-nya, pakai nomor registrasi 2020 010. Passwordnya di sini saya bikin angka 5 saja untuk mudah kan. Setelah itu klik login. Masih ada kesalahan sebentar. Jadi masih kurang satu angkanya, 001. Passwordnya 5. Nah, untuk user dan passwordnya harus betul-betul teliti, nanti username dan password akan dipublish di web. Oke, setelah login siswa, nah, dengan mata pelajaran yang ditentukan, di sini tentu dicek mata pelajarannya apa. Di sini saya contohkan bahasa Indonesia, lalu klik mulai saja. Ini contoh soalnya, ini jawaban tidak ini ya, hanya untuk uji coba saja. Oke, klik jawab sembarangan saja sih ini, untuk uji coba saja supaya nanti peserta tidak bingung. Oke, pilihan jawaban di antara jawaban. Oke, sampai semua soal di sini saya publish hanya 10 soal ya. Biasanya 10 soal ini untuk dicoba saja. Oke. Soal terakhir selesai, pastikan selesai, nanti di centang. Centang dan selesai. Oke, log out. Oke, berarti siswa dianggap sudah menyelesaikan ujian simulasi, dan di hari utama, tes utama pun akan paksanya seperti ini juga. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih.